Pertama-tama sekali saya manjatkan syukur kerana pada pagi ini kita telah selesai majlis pelancaran Gerakan Revolusi Antirasuah Gerah dan kempen 3J bersama dengan MARA, Rakan Strategik SPRM pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusan tertinggi MARA, pengurusi Datuk Awang Adik, Datuk Azhar, pengarah MARA atas inisiatif melancarkan program pada pagi ini. Saya amat teruja dengan kesudian dan kesediaan MARA untuk membalut 3 biji bas yang akan berada di atas jalan raya selama tempoh setahun. Jadi ini suatu usaha dan komitmen yang ditunjukkan oleh pengurusan tertinggi MARA atas usaha-usaha yang dijalankan oleh SPRM bagi mendidik dan menyedarkan masyarakat agar masyarakat Malaysia secara khususnya akan menjadi satu masyarakat Malaysia yang membenci rasuah, masyarakat Malaysia yang menolak rasuah, masyarakat Malaysia yang berani bangun untuk menyatakan tidak kepada rasuah. Dan pada waktu yang sama juga, sebagaimana kempen yang kita lancarkan, saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk tidak dan menyatakan jangan hulur, jangan kauting dan jangan settle kepada isu-isu rasuah dan salah guna kuasa. Sebagaimana yang saya telah nyatakan bahawa SPRM adalah milik rakyat Malaysia, SPRM adalah merupakan misioneri rakyat Malaysia, apparatus rakyat Malaysia, agensi rakyat Malaysia yang mewakili rakyat Malaysia keseluruhannya. Ia akan membela rakyat Malaysia dalam isu-isu yang berkaitan dengan rasuah dan salah guna kuasa. Apabila mereka berdepan dengan isu-isu rasuah dan salah guna kuasa, insya-Allah SPRM ada bersama mereka. SPRM adalah keluarga besar kepada rakyat Malaysia. Jadi ini yang kita nak jalankan dan ini kempen-kempen yang telah kita buatkan di bawah Gerakan Revolusi Anti Rasuah ini. Ini adalah series of programs yang kita jalankan bagi merevolusikan sikap dan merevolusikan pendirian rakyat Malaysia agar menjadi mereka rakyat yang atau kita nak empower the people untuk memperkasakan rakyat untuk mengatakan tidak kepada rasuah dan juga perasuah itu sendiri. Jadi ini program yang telah kita jalankan dan ada lagi program-program yang akan kita jalankan dari semasa ke semasa, insyaAllah. Jadi itu sahaja yang saya nak nyatakan pada program pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada MARA atas komitmen yang telah diberikan kepada SPRM selama ini. Ini bukan pertama kali, kita dah banyak program dengan MARA. Jadi ini adalah antara program yang terpenting lah yang kita buat bersama MARA pada kali ini. Dah, kita dah lancarkan tadi, setelah pagi, dah bertolak pun ke destinasi. Inilah kolaborasi yang kita jalankan di antara MACC dan MARA. Di sudut kos ditanggung oleh pihak MARA, kita hanya memberikan sudut idea dan tenaga bagi pihak SPRM. Ini komitmen yang telah diberikan oleh MARA bagi memastikan mesej anti rasuah ini sampai kepada seramai mungkin masyarakat di Malaysia. Kesannya kalau kita lihat, kita nak cakap kesan kita susah, very subjektif. Tetapi apabila pada 1/8 baru-baru ini bila kita lancarkan Sahabat Gerah, maka boleh kita tengoklah kesannya. Kalau dalam tempoh masa sebulan lebih kita telah mengumpul lebih kurang 50,000 orang keahlian Sahabat Gerah dan kita menjangkakan sehingga akhir tahun ini keahlian akan mencecah lebih kurang 100,000 orang. Itu suatu jumlah yang besar dalam tempoh masa yang begitu singkat, yang menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia salah satu masyarakat yang memangnya membenci rasuah dan tidak dapat menerima rasuah itu sendiri, dan mereka terpanggil untuk bersama-sama dengan SPRM memberi sokongan dan dukungan.
Dan kita juga lihat bukan setakat individu yang terlibat, malahan kita melihat di sana komitmen yang ditunjukkan oleh GLC, komitmen yang ditunjukkan oleh pihak swasta. Ada berapa lagi dari semasa ke semasa program yang kita telah jalankan. Sebelum ini kita jalankan di Berjaya Times Square, itu adalah kolaborasi dengan pihak swasta. Dan ini akan ada lagi beberapa rakan-rakan strategik kita yang akan bersama-sama dengan SPM untuk memastikan mesej anti rasuah ini sampai kepada seluruh rakyat dalam negara kita. Terima kasih. Pasal sahabat terang ini sirik ataupun just show support to the woman atau dia ada fungsinya? Fungsinya ialah kita mengharapkan selain daripada menyatakan sokongan, pada waktu yang sama sahabat gerah ini akan juga menjadi mata dan telinga kepada SPRM. Mereka boleh menyalurkan maklumat secara terus kepada SPRM dan mereka akan dihubungi dari semasa ke semasa untuk juga akan membantu kami di dalam program-program yang kita jalankan di seluruh negara. Dan mereka juga akan mendapat maklumat terkini daripada SPRM secara lebih pantas. Kalau dia menjadi ahli gerah, kita akan sampaikan maklumat itu secara lebih pantas dengan mekanisme yang akan kita buat kemudian. Ganjaran kita akan umumkan pada 1 Oktober nanti. Ada plans to get any more government agencies to collaborate? Yeah, of course. Kita mengharapkan bukan hanya government agency, memang kita sentiasa ada kerjasama. Tapi yang lebih penting, GLC, private sectors, corporate people untuk bersama-sama SPRM. Kita nak tunjukkan bahawa semua pihaklah, bukan hanya rakyat kebanyakan sahaja yang tak suka rasuah ni. Pihak business people, golongan corporate sendiri pun sebenarnya dah tak dapat menerima tentang isu rasuah. Mereka juga mahu budaya corporate itu adalah satu ditunjangi oleh budaya good governance ada dalam corporate di dalam dalam negara kita. Jadi ini suatu yang kita nak tunjulkan, bukan hanya kita khususkan kepada penjawat awam, tapi kita juga mahu perkara ini bertebaran kepada semua pihak termasuk pihak swasta untuk memastikan bahawa rasuah ini bukanlah suatu yang menjadi budaya dalam urusan kehidupan seharian itu semua.